Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Porkopimda Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan monitoring pelaksanaan vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun di 3 lokasi wilayah di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Tercatat 3 lokasi yang dikunjungi Porkopimda Kabupaten Kepulauan Seribu adalah Kelurahan Pulau Harapan di Puskesmas setempat, Kelurahan Pulau Panggang di RSUD, dan SD Negeri 01 di Kelurahan Pulau Kelapa. Menurut Bupati Kepulauan Seribu Junaidi, pelaksanaan vaksinasi usia 12 hingga 17 tahun di wilayah Kepulauan Seribu mendapat antusias dari warga yang ingin ikut serta. Di Kelurahan Pulau Kelapa sudah mencapai 489 anak dari target 731 anak, atau sudah mencapai 66%. Mudah-mudahan ini terus berlanjut setiap harinya, sehingga angka usia 12 hingga 17 tahun semua bisa divaksin mencapai 100%. Ujar Junaidi, Senin 12 Juli 2021. Kegiatan monitoring vaksinasi ini sendiri turut dihadiri pihak Polres Kepulauan Seribu, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Ramil 04 Kepulauan Seribu, serta SKPD dan UKPD terkait. Kita harapkan para orang tua terlibat aktif mengajak anak-anaknya untuk mengikuti vaksinasi ini, sehingga tercipta kekebalan kelompok atau herd immunity, tambahnya.